Tunggu di dia nya. Lampu nanti mana? Dengan kondisi genteng bocor dan beralaskan tanah, rumah milik keluarga Anggi Rahman dan Neni Mariani di Kampung Cikaret Girang, Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, mendapatkan bantuan secara langsung dari PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman berupa bahan bangunan guna memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut. Dalam kesempatan itu, PLT bercengkrama dengan Anggi dan Neni sekaligus memastikan kondisi keadaan rumah tersebut. Hari ini bisa melihat tertilahu dan insya Allah akan kita bangun menjadi rumah yang layak huni, ya. Bahkan kita lihat bahwa di sana rumahnya tidak layak huni, bahkan bocor, alasnya juga tanah, dan juga dindingnya juga bilik yang bolong-bolong, ya. Lanjut PLT, dirinya akan memastikan rutilahu tersebut diperbaiki hingga rumah layak huni. Selain rutilahu di Desa Limbangan Sari, rencananya PLT juga akan melihat rutilahu yang ada di Kecamatan Cilaku dan Sukaluyu. Ya, insya Allah akan kita bangun sampai dengan layak huni. Ya. Berapa titik, Pak, rencana hari ini, Pak? Rencana ini 2-3 titik lah. Di sini 2 titik, di sana di Sukaluyu 1 titik. Gitu. Peninjauan tersebut sekaligus didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ahmad Rifai, Camat Kecamatan Cianjur Yudi Suwartoyo, dan Kepala Desa Limbangan Sari Agus. Thank you.